Jembatan penghubung di Desa Cantilan, Kecamatan Astana Japura, Cirebon, Jawa Barat terputus akibat diterjang banjir bandang. Putusnya jembatan ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu, bahkan para pelajar harus melawan derasnya arus Sungai Cimanis dengan menggunakan raket. Para pelajar di Desa Cantilan, Kecamatan Astana Japura, Cirebon harus menyeberangi Sungai Cimanis yang merupakan anak Sungai Cisanggarung untuk bisa sampai ke sekolah. Risiko menantang maut ini harus dihadapi para pelajar setiap hari untuk berangkat ke sekolah. Para siswa SD ini harus menggunakan rakit. Kondisi ini telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir pasca putusnya jembatan penghubung Desa Astana Japura dan Pangenan usai diterjang banjir bandang. Tak hanya pelajar, para warga sekitar juga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitas keseharian. Rakit ini dibuat oleh warga sekitar secara swadaya agar aktivitas sehari-hari tidak lumpuh pasca putusnya jembatan Cimanis Cirebon. Kebanjiran jalan daruratnya. Banjiran. Iya. Jadi yang nyebrang siapa aja Bu yang kesini? Anak banyak, anak sekolah, anak kerja, ngaji, ya, ngaji kuping, sekolah. Penting ini, penting banget jalan satu-satunya ini, jalan ke menuju itu untuk anak sekolah. Penghubung desa berarti Bu? Sawah. Apanya? Ini jalan penghubung desa? Iya. Ya waktu kemarin kan ada hujan deras, sempat ini sungainya banjir, hanya terbawa banjir. Jembatannya itu? Iya. Terus ini sementara pakai apa nih? Pakai getek. Pakai getek.